dan makanannya emang bener ya. Tuh ya, ini ada mulai dari kacang rebus, oh my god, dan ini kerennya apa, dibikin sendiri loh. Hanya kalau itu diturunin semua habis. Tetong duluan ya nih, udang, courgette jagung, ada chicken wing, sate kambing. Rasanya hauja. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Tadi pagi aku abis ke rumahnya Mbak Dia dan Mas Eko untuk ketemu sama teman-teman yang lagi Ride for Indonesia, ada di video sebelumnya. Dan acaranya continue nih. Habis ini aku mau ketemu sama teman-teman Indonesia yang lagi kumpul di dekat banget dari rumahku, di rumahnya Mbak Tuti. Nah, kebetulan Mbak Tuti ini adalah teman lama suamiku dan juga teman lamanya Teh Andini Overfill. Jadi nanti kita akan ketemu, ada Teh Andini juga gitu deh. Jadi nanti kita lihat ya, kalau orang Indonesia tuh kumpul-kumpul makanannya tuh seru-seru banget deh. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa, ikutin terus ya. Ini sekalian housewarming ya. Tuh rumahnya cakep banget, lihat. Ini dia tuan rumahnya Mbak Tuti, terima kasih banyak udah diundang, lihat. Nih khas Indonesia banget ya. Kayak kita lebaran deh, udah ada kue-kue, toples-toples, tuh. Coklat. Di situ ada kids corner, luar biasa loh. Dan makanannya emang bener ya. Warung Mak Tuti. Gitu ya, ini ada mulai dari kacang rebus, oh my god, dan ini kerennya apa, dibikin sendiri loh, bener-bener luar biasa. Sampai cendol, lihat, tahu isi lengkap dengan rawit-rawitnya. Ini nanti teman-teman bakso. Aduh, Masya Allah, ini dendeng balado ya. Pisang goreng, tempe goreng, lalapan. Wah, ini aku ngomong kayak gini ya, liurku sampai ini loh turun. Ini ada wingko babat, itu somai. Dan gak hanya sampai di sini aja. Nah, ini ada Mbak Jo. Halo Mbak Jo. Hai, apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ya. Yuk, bertahun-tahun lama ya. Baru datang. Baru datang. Gimana Mbak Jo, somainya? Mantap sekali. Mantap. Saya kira aku gini, siomaynya mungkin enak. Enak. Setelah dikasih kecap, kasih itu ya. Somaynya menul-menul pula loh. Kayak yang bikin dong. Jo, ini loh jusnya bohong. Ini benar-benar somay. Sekarang lagi makan somay Mak Tuti, rasanya hauja. Lengkap dengan pare, coba saudara-saudara. Nikmat banget. Duh. Masya Allah. Luar biasa loh. Wah, masih baru kayaknya panggangannya nih, Mas. Masih. Aduh, mantap. Ya. Udang, courgette jagung, ada chicken wing, sate kambing. Duh, Masya Allah. Ini barbecue section. Daniel happy? Yes. Daniel kenyang. Oh, Tante Tuti luar biasa deh makanannya. Seru. Kamera. Ya. Maxi like gula merah. Sometimes he make coffee with gula merah. Ah. Hmm. Oh iya, sekarang dijualin di Indonesia laku loh. Masa? Kopi pakai gula merah? Yes, nice. Healthier. Udah. So. Is it good? Mm-hmm. Cendol? Sampai habis. Yeah. Ini juga Tante Wiwin. Anakku pada demen banget. Ngingkok. Tapi
jangan salah, dulu kan Wiwin chef. Chinese. Oh ya. Waduh, luar biasa. Jadi itu bikin yang apa ya? Chinese yang bagus-bagus itu bikin. Gimana? Aku lagi makan Wingko, ini udah ronde yang ke 253 kayaknya. Masih. Aduh, Wingko-nya enak banget, kenyalnya pas. Asin manisnya pas. Aku suka. Dan ini yang buatnya. Terima kasih untuk hari ini Mbak Wiwin. Sama-sama. Mbak Wiwin bikin Wingko, cendol dan banyak lainnya ya. Hah? Oh, gue banget. Oh, ya ampun maaf. Gue ngomong kayak kentang ya. Sampai teriak. Kekenyangan. Jadi ngomongnya kentang. Iya loh. Oke, teman-teman. Nasi. Nah, halo Mbak. Ini baru pertama. Oh, ini ronde pertama. Oke. Okay. Ketiga, keempat. Oh, siap. Ya. Oh, itu udah kerupuk. Makanya kalau itu diturunin semua, habis. Ini cemilan. Section 9 tadi section barbecue, kebutuhan rumah. Klepon, masya Allah. Mana si Dede? Mana si Dede? Piye dong? Nah, ini dia nih. Tete Andini Overfill. Mau di interview atau enggak? Gue bingung mau apa, udah ngantuk gue. Bingung apa? Udah sih tadi, kan gue bilang ada Andini Overfill tapi belum datang. Sekarang sudah datang. Nah, ini ronde ke berapa barbeque ini? Datang. Bu Wiwin, masya Allah, ikan. Ayam biar dia dengan wingdang. Oh, senang. Ini enggak kelihatan banget tuh. Kecil sekali. Iya. Harus ini dibiasain dulu. Mm-mm. Angle-nya tak ketahuan. Iya. Kalau di kalau ngejung gimana tahu ngejung sih hidup kayaknya. Enggak tahu sama sekali. Antedi, terima kasih akhirnya bertemu lagi. Iya. Terima kasih. Kita kenyang ngantuk. Terima kasih Mbak Tuti. Sekarang kita pulang. Iya, benar. Nanti kapan kita ketemu lagi? Ya kapan lah, ayo. Kamu sibuk juga ini ibu. Tidak. Dadah. Ton. Oh, baru terekam sekarang tadi. Bergaya dari tadi. Kamu ngapain dah? Coba minta satu lagi. Hah? Ya sudah dia sangat tinggi. Apa sih kan? Atau apa sih kan? Ini loh. Besar pak. Ya teman-teman, jadi masih di rumah Mbak Tuti, sekarang udah jam 6. Alhamdulillah makanannya berlimpah banget, thank you Mbak Tuti. Ini jadi kita kayak makan di restoran. Jadi resto Mbak Tuti ya. Ini luar biasa banget deh makanannya segala macam. Dikasih buat take away pula gitu. Ini udah kekenyangan. Jadi kita lagi siap-siap mau pulang. Gitu deh teman-teman, tadi aku udah makan segala macam ya. Mulai dari kue apa, Wingko babat, ada kue bolu pandan, cendol, somai, bakso, sayur lodeh. Ya Allah banyak banget, nikmat banget. Sampai tadi ada barbecue corner, itu ada ikan sibas, udang, rib, sate ayam, sate kambing. Itu masya Allah deh Mbak Tuti, makanannya aneka rupa. Makasih banyak dan semuanya enak-enak, luar biasa. Jadi sekali lagi makasih banyak Mbak Tuti. Mudah-mudahan nanti kita bisa main-main, ketemu-ketemu lagi. Dan terima kasih teman-teman udah lihat video ini, mudah-mudahan terhibur ya. Sampai ketemu, dadah. Mbak Tuti, sekali lagi terima kasih banyak, restorannya sampai tutup. Masya Allah, makasih banyak Mbak, makanannya enak semua, berlimpah berkah ya Mbak. Jangan kapok yang undang-undang lagi. Masya Allah, dan ternyata rumah kita cuma 5 menit aja. Nanti kita main-main. Iya, gak apa-apa deh.
dong. Nanti main-main lagi ke sana ya. Iya. Makasih banyak, Mbak. Jangan kapok. Ini enggak, teman-teman, enggak. Ini yang punya resto Mak Tuti ini dia. Thank you, Mbak. Makasih banyak.